Jumpa lagi di channel Triaten. Kali ini saya berada di rumah sakit pojok. Rumah sakit ini sudah kosong. Ini sudah berusia lebih dari 100 tahun dari zaman Belanda, dan di sini menurut penuturan masyarakat sini banyak sekali sosok-sosok makhluk astral tak kasat mata. Seperti menurut penglihatan batin saya di sini, di depan pohon ini ada sosok menir Belanda. Atau Belanda pada zaman dahulu memakai pakaian putih, dia memakai topi. Di sini, persis di sini menir Belanda itu. Dan ada lagi di sebelah sini, di dalam sini. Di depan sini ada noni Belanda. Ada noni Belanda berpakaian khas Belanda. Umurnya sekitar sekitar 45 tahun. Dia sangat cantik menurut saya. Berkulit putih, rambutnya pirang panjang, sedang menyapa kita. Dan banyak sekali makhluk-makhluk astral lainnya tak kasat mata mungkin. Suster menyeramkan sekali. Mungkin dia bekerja di sini dulunya. Dia memakai pakaian suster tepat di depan sini. Dia memakai pakaian suster, namun mukanya sudah rusak. Mukanya rusak, seram sekali. Bagi teman-teman yang memiliki indra keenam dan bisa melihat, bisa komen di bawah. Dan masih banyak lagi makhluk. Di dalam sana, di dalam pagar itu, di depan, di samping pohon pisang itu, ada sosok pocong. Ada sosok pocong, mukanya rusak, sangat seram sekali. Di dalam sini, masuk ke dalam. Sini sebelah sana di depan pohon pisang ini, di sini tepat di sini sedang menghadap ke saya seperti ini sosok pocong. Tetapi pocong ini tidak bisa bicara, jadi hanya manggut-manggut saja. Saya tanya tadi, dia bisu, maaf, dia nggak bisa ngomong. Umurnya mbak? Umurnya, mukanya putih pucat. Kalau manusia umurnya sekitar 50 tahun, tapi dia tidak bisa ngomong, jadi hanya manggut-manggut saja di sini. Dia sudah lama sekali di sini, sudah hampir 100 tahun di sini. Jadi banyak sekali makhluk astral tak kasat mata di sini karena sudah lama kosong, otomatis dihuni oleh makhluk-makhluk astral tak kasat mata. Kebanyakan orang-orang Belanda, dan banyaknya orang Belanda seperti berpakaian suster, ada yang
dokter juga, ada pasien-pasien, pasien-pasien korban perang dahulu, banyak yang terluka di sini, korban tembak, ada yang kakinya patah, ada yang mukanya hancur, seram sekali di sini. Di sebelah sana lagi, sebelah sana dekat ya, dekat itu rumah itu, ada lagi sosok kuntilanak di atas, ya tepat di atas, dia sedang duduk di sana, di atas sana. Ya, di sini. Di atas sini. Di atas itu, dia sedang duduk-duduk, ketawa-ketawa. Kuntilanak berpakaian putih di atas sana. Ya, dia sedang duduk. Kuntilanak berambut panjang. Sangat seram sekali, dan dia ini sering mengganggu orang-orang. Orang-orang yang lewat di sini. Ya. Di sini. Di sini. Ada sosok lagi, mungkin dia pasien kecelakaan di rumah sakit ini, sosok laki-laki, tetapi dia mukanya rusak, kakinya patah, dan dia berteriak meminta tolong seperti itu. Seram sekali di sini, kakinya patah, dia mukanya rusak. Seperti itu, seram sekali. Banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata di rumah sakit kosong ini. Di dalam sana banyak arwah-arwah penasaran. Ada sosok pocong, kuntilanak, ada sosok-sosok suster dan pasien-pasien yang dulunya ada di sini. Baik, terima kasih telah menyaksikan channel Tria Tenov. Bagi teman-teman yang memiliki indera keenam, bisa komen-komen di bawah. Terima kasih telah menyaksikan channel saya, Tria Tenov, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.